cerah. Dapat buff again, teman-teman. Dapat buff lagi ya, gila sih karena emosi. Gak mungkin dah emosi loh, teman-teman. Harus sinyal sih ngelik loh, teman-teman. Lihat sini dong, ngelik loh sinyal sih, cok. Sangkala sih loh, tolong ngelik. Gila loh, nantang bang, bang nantang bang, yakin bang. Yakin bang, nantang bang. Ya bang, nantang bang. Kita ambil objektif aja, teman-teman ya. Kita ambil objektif aja ya, teman-teman. Nah, lihat dong. Kekepong ke sini, ah, di sini. Tuh, lihat dia. Tot Yahoo. Awas jatuh. Ini saatnya. Buar. Apa perintahmu? Bah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Seperti biasa pada video kali ini kita kembali bermain Fanny sebagai Hyper teman-teman. Di sini kita ngelawan Hellcat Hyper. Karena HC ini kayaknya udah mulai masuk meta teman-teman. Kalau saya lihat di ranked udah mulai sering dipakai karena ya mungkin Assassin sekarang udah kembali ke metanya teman-teman. Jadi di sini kita ngelawan Hellcat sebagai Hyper dan dari segi counter saya ke counter sama Chow, langsung saja ke gameplay teman-teman ya. Oke, kali ini kita sudah di dalam game teman-teman ya. Kita bikin tech speed supaya cepat farming, langsung heptasis. Kemudian di sini Hellcat-nya sebagai Hyper ya. Oke, Chang'e-nya flame shot teman-teman ya. Seperti biasa buat Fanny awal-awal kita ambil blue buff dulu teman-teman ya. Hati-hati ya Chang'e flame shot teman-teman ya. Chang'e ini flame shot lebih baiknya kita tarik dulu buff itu. Oh enggak, Chang'e ke situ ya. Chang'e ke situ berarti Hellcat-nya dia ngambil ke blue dulu ya. Oke, Hellcat-nya ngambil blue dulu. Kayaknya Hellcat-nya langsung ngambil gold booster teman-teman ya. Kemungkinan habis ngambil gold booster langsung ke red itu teman-teman ya. Oke, dia udah red 3 ya. Dia udah red 3 bang ya. Oke, dia udah red 3. Kayaknya kita langsung ambil red gitu sih. Oke teman-teman ya. Kita ngambil red kita juga oke. Kita langsung ambil red ya teman-teman ya. Oke ya. Oke. Sabar. Oke, karena lari teman-teman ya. Udah lari. Ah, diambil teman-teman ya. Kill kita. Aduh, agak slow-in bang. Nah. Aduh, agak slow-in. Saya fokus ke red 3 soalnya teman-teman. Saya fokus ke red 3. Udah, udah, udah. Kita dapat red. Hellcat mati, Chang'e mati, nice. Oke, di sini kita lawan Pokemon dulu. Setelah itu kita ke bawah teman-teman ya. Kita ke bawah. Oke, tuh kita tidak ada buff ya di sini teman-teman ya. Kita tidak ada buff ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Kita tidak ada buff teman-teman ya. Kita tidak ada buff. Kita ambil ke arah blue buff dulu teman-teman. Salah. Dari segi XP, gitu. Kalah ya. Kalah loh bang. Alpanya udah masukin jelas padahal lo teman-teman. Gila loh, kalah loh bang. Kalau udah masukin jelas teman-teman ya. Oke, kita dapat. Hati-hati bang. Ya, gila apa bang. Bisa bang, hati-hati bang. Ya, gila teman-teman. Oke, nice. Dapat temannya teman-teman ya. Dapatnya, dapat. Hellcat ini kayaknya nih emosi teman-teman. Dia habis bawa dicolong dia emosi teman-teman. Bang, janganlah kok emosi bang. Santai lah bang. Kok emosi lah, kok ngamuk. Kita ambil blue buff dulu teman-teman ya. Gila, gila lah, gila lah, gila lah, gila lah. Cownya lah, cownya lah, cownya lah. Gila cownya. Kalah ya alpanya teman-teman ya. Hati. Dapat buff lagi teman-teman ya. Dapat buff lagi ya. Gila sih Hellcat-nya emosi. Gak mungkin dah emosi teman-teman ya. Harus sinyal sih ngelik loh teman-teman. Lihat sini tau ngelik loh sinyal sih cok. Sangkala sih loh tolong ngelik. Gila loh nantang bang. Bang nantang bang. Yakin bang. Yakin bang, nantang bang. Tiang bang, nantang bang. Emosi sih Hellcat ya teman-teman. Aduh, Miss Gamer bang, kita record lah. Hellcat-nya emosi teman-temannya. Blue buff-nya, blue buff dari siapa sih? Tadi dia mati gitu ya. Red buff dicolong. Aduh, gila sih emosi sih. Emosi teman-teman ya. Dari segi hyper udah jelas menang saya. Dari segi XP juga udah selisih 3 level teman-teman ya. Sepertinya Hellcat-nya di sini jatuhnya dibantai kayaknya teman-teman. HC dibantai itu, padahal Hellcat tuh kalau orang dulu ngomong tuh counternya Fanny teman-teman, tapi sekarang kok jadi Fanny counter Hellcat gitu ya. Kayaknya jadi kembalikannya gitu teman-teman ya. Halo Claude, Claude-nya mati. Sabar kita balik dong teman-teman ya. Lumayan kita dapat Chang'e teman-teman ya. Ya dia wajar ya. Oke, dapat tartu teman-teman ya. Kita ambil objektif aja dong. Kita ambil objektif aja teman-teman ya. Eh bang. Nah, kita ambil objektif aja teman-teman ya. Kita ambil objektif aja ya teman-teman ya.
Nah, ayo bang, kalau bang, kalau sekali bang, ayo bang, berubah. Yuk, tepi, masuk, gas. Ya, gak ngerti deh teman-teman, parah udah saya tempi kalau bisa mati loh, Angelanya udah lepung loh, aduh sayangnya. Ayo bang, bang, wuh, kelas, jago. Kawan kita nih kayaknya jago teman-teman ya. Ayo bang. Ini tengah dapat teman-teman ya, kita ambil tengah dulu lah, kita ambil tengah lah ya. Kita ambil tengah, tengah dapat nih teman-teman ya. Tengah dapat nih, ngomong-ngomong ya. Gak bisa. Kita ambil tengah loh teman-teman ya. Gak bisa bang. Kita ambil tengah, jangan serakah teman-teman ya. Ya dapat. Dapat lagi loh bang. Wah hellcatnya emosi sih teman-teman. Hellcatnya benar-benar emosi bang. Bang jangan kami bang aku bang. Apa diambil teman-teman? Jelas-jelas kita butuh XP dulu bang, kasih aku XP dulu bang. Sampai XP saya level 15. Mungkin pikiran Laila-nya gini teman-teman. Dia mentang-mentang lihat saya udah ngambil red buff, terus dia mau ngambil red buff saya, enggak kayak gitu teman-teman. Sebenarnya fungsi dari ngambil buff tuh, pasif buff tuh hanya sebagai bonus teman-teman. Tapi tujuannya ya naikkan XP hypernya kayak gitu cok. Jadi kalau diambil buff kita belum pun level kita mentok gitu kan, rugi teman-teman jatuhnya. Oke, ini canggihnya enggak apa nih, usil tengil nih canggih teman-teman ya. Tengil, canggihnya kayaknya tengil teman-teman ya. Canggihnya tengil nih mah. Canggihnya lumayan tengil lah. Oke, situ elkatnya berusaha buat mengelok Laila teman-teman ya. Kita langsung kepung ke sini ah. Kita kepung ke sini ah, di sini. Tuh gadis. Di luar nalar, elkatnya dibully teman-teman ya. Wih, gila. Ayo aja lah, guys bang. Ya, alir. Wih, gila langsung multi loh bang. Semua ulti loh, gak salah bang. Gila loh, emosi benar nih Elkart teman-teman ya. Elkartnya mati 5 loh bang. Emosi sih teman-teman. Sabar ya, kita balik dulu. Kita udah level 11, HC nya level 7. Udah selesai 4 level teman-teman. Elkartnya benar-benar emosi teman-teman ya. Gila cok. Kita ke XP dulu. Kayaknya Alpha ini agak-agak kurang peduli dengan laning teman-teman. Bang, laning apa bang? Kekurang peduli dia dengan laning teman-teman ya. Sabar. Bila lapu-lapu nyusok keras benar. Cara kalau lapu-lapu gitu nunggu digunakan ulti dulu teman-teman ya. Oh, sabar. Lapu-lapu ini main keras teman-teman. Nggak bisa bang. Gila ada yang ada HC. Oh gila cok. HC nya disini udah jelas dia emosi dengan saya cok. Dia macam lelok saya teman-teman ya. Wah gila sih gila. Kita ambil red dulu teman-teman ya. Kita ambil buff dulu. Oke, nice. Kita dapat buff. Wih, gila. Kayaknya ada perang besar-besaran di tengah tuh. Wih, gila damage saya bang. Bang, nonton lihat sendiri damage saya. Damage saya udah kayak gini bang. Ya, nanti lah teman-teman. Kasian health-nya ya. Kita lihat dari skor health-nya udah 060. Aje. Kok saya jadi kasian ya teman-teman. Serius loh cowok. Teman-teman kalau jadi dia gimana bang? Sedih juga sih nih ya. Awas dari cari cowok. Ya Surin loh. Musuhnya Surin bang. Ya ampun Surin loh teman-teman. Sampai Surin musuhnya. Ini mungkin game paling singkat. Padahal saya main di Legend teman-teman. Legend berapa? Legend 4 atau Legend 3? Sampai ngebantai musuh sampai Surin itu. Masuk akal teman-teman ya. Gila sih. Memang saya juga gak ada mati teman-teman. Memang lumayan gigit juga sih di early ya. Oke, kita pasti MPP teman-teman. Tuh gila cowok. Hellcutnya kita kasih 3-0 dan endingnya musuhnya Surin. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you teman-teman ya.